Oke bro, jumpa lagi dengan saya di channel Buaya Ceking Sing Penting Mancing. Oke bro, kali ini saya mau casting-casting ikan gabus lagi bro ya. Dan ini adalah jalur yang biasa saya lewati untuk menuju spotnya mas bro. Ini juga jalur yang menuju ke pantai-pantai wisata mas bro ya. Dan saya nanti akan ambil jalur yang belok ke kiri. Nah ini saya ambil jalur belok ke kiri menuju ke spot castingnya mas bro ya. Dan di sini saya melewati sedikit ada persawahan mas bro, dan itu di depan juga sudah mulai kawasan perempangan ini mas bro. Nah ini di kawasan empang, dan saya akan titip parkir di tempat parkir sini aja mas bro. Pocol be mang yang kene be. Pocol. Long kon oleh jalo pocol. Uy, bayu. Ah, pocel. Pocel guys. Ah, pocel juga dia. Saya tadi nyamber juga pocel, bro. Nah iya gede, aku mau nengkirin gede, cuman orang rekam. Tinggal nginggirin aja guys. Motel bro, nyamber motel, nyamber yuk motel yuk. Oke bro, kita coba ulangi ya. Siapa tahu masih mau nyamber. Aduh, aduh, aduh. Di situ sepertinya ada yang ngejar, bro. Oke, kita coba lagi, bro ya. Semoga mau nyambar. Loncat, bro. Gila, besar itu, bro. Kelihatan ya. Nggak kena, bro. 3 kali, bro. Mocel cuman yang satu nggak kerekam ya. Oke bro, kita jelajahi lagi bro.
ada yang nyamber lagi bro, ada yang nyamber ya, cuman nggak tepat di kail jadi nggak ditelen. Oke, kita ulang. Semoga ada yang nyamber lagi bro. Tuh, nyamber lagi bro. Nggak tepat sasaran lagi bro. Oke, kita ulang-ulang. Semoga mau landed bro. Enak lagi bro, besar itu bro, kelihatan bro ya. Coba lagi bro. Alah, mocel lagi bro. Oke bro, coba lagi bro. Kena bro. Oke, alhamdulillah bro ya. Nih, kena nih. Dari sekian tadi yang mocel-mocel, akhirnya ini landed juga nih bro. Mantap nih. Nih sisiknya juga agak kuning ya, yang bawah. Nih, gabus hitam. Joss, mantap. Anginnya ke timur bro. Strike bro. Oh, jangan lepas, jangan lepas. Wih, mantap. Mantap sekali bro. Lempar langsung sambar ini. Yang saya cari yang seperti ini bro. Lumayan besar juga ukurannya. Seperti tadi ya, telak. Tuh, umpan warna hijau. Ini bro, keren banget. Joss. Dan di seberang sana ada Bayu bro. Tadi berangkat bareng ya.
ada bawa juga. Wih, bawa setrek bro. Tuh, dari kejauhan ya. Mantap. Kecil tapi bro dia bro. Di seberang ada bawa sama Bayu yang tadi berangkat bareng, cuman dia jalan ke sini duluan ya. Nyamber bro ya, kelihatan, cuman enggak tepat sasaran. Oke, boleh diulang lagi bro. Udah enggak mau kayaknya. Nyambar lagi bro. Kayaknya masih di situ bro, cuman kalau nyambar tuh nggak tepat sasaran ya. Coba lagi, siapa tahu masih mau. Di situ kelihatan kayak ada ikan merah, bro. Bentar, bro. Di situ kayak ada ikan merah, bro ya. Oke, kita deketin coba. Bener, bro. Kelihatan kayak ada ikan merah itu. Oke. Itu, iya, bro. Bener, bro. Ikan merah ya, ada dua itu. Ikan apa itu? Ikan mas apa ikan nila itu? Itu ya, yang satu udah ke bawah itu, yang satu masih kelihatan. Tuh, tapi seperti ikan mas bro, kayak bukan ikan nila bro. Tuh, udah pada sembunyi bro. Kena bro, wis mantap bro. Kenapa kak? Nih mantap bro, kena lagi gabus hitam, bawahnya sudah kuning. Ini pengaruh air juga bro ya. Mantap. Oke bro, sekiranya cukup itu aja video mancing dari saya ya. Ini juga udah dapat sambaran tadi ya, karena di belakang situ mendung banget, mau hujan ya. Kita sudahi video mancingnya. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya mas bro. Salam buaya ceking, sing penting mancing.